Musa As-Samiri, nama dia Musa As-Samiri. As-Samiri dihalau dari pulau, tidak dibenarkan seorang pun bercakap. Akhirnya As-Samiri melarikan, dikeluarkan daripada kaum Bani Israel dan dia mati dalam keadaan terhidup, mati seorang diri. Manakala ni yang laki yang ikutnya, macam mana? Maka oleh kerana Bani Israel ni selalu jadi 12 keturunan, 12 puak. Antara puak ni memang bertelakuk antara satu sama lain. Walaupun kita nampak Yahudi kat Israel macam baik tak, dia cuma baik bila lawan kita. Tapi sama-sama dia bergasak. Dia tetap bergasak. Cuma dia ada cara. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dalam surah Al-Hasyr tentang Yahudi, kamu menyangka dia macam bersatu padu, sebenarnya hati mereka berpecah belah. Mereka hanya menunggu satu bentuk musibah untuk berpecah belah. Mereka seumpama getah, tapi nampak seperti bercantum. Mereka hanya tunggu satu hentakan daripada umat Islam. Hentak sih, pecah semua. Tapi takkan ini orang Islam hentak boleh. Sebab itu kita nampak macam bersatu, tapi bersatu dengan kepingan yang menunggu pecah. Ini Allah akan jelaskan dalam Quran. Sebab itu jangan tertipu dengan Yahudi sehingga kita berkata, tengok Yahudi bersatu padu lawan, bersatu padu. So bersatu padu hanya bila dia lawan Islam. Tapi sama mereka tidak. Sebab itu Nabi Allah Musa, kalau nak buat sesuatu dia kena bagi 12 bahagian. Kalau ketuk batu supaya batu tu keluarkan air, mesti 12 mata air. Tak boleh satu. Bila pukul tanah supaya laut merah terbelah, laut tu perlu membentuk 12 jalan. Dia tak boleh satu jalan. Bergasak mereka, ada 12 jalan. 12 lorong. Allah Ta'ala berfirman, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مِمَّا شَرَبَهُمْ. Maka memancarlah 12 mata air. Setiap kaum tahu mana tempat dia nak minum. Sebab kaum lain tak boleh minum air kaum lain, dia punya amak, dia punya marah. Baik, oleh kerana kamu semua tidak tegur Samiri menyebab patung berhala, maka kamu ikut sama. Setiap kabilah mentawakil 6 orang. So 6 kali 12 dari 72. Sedangkan Allah Ta'ala perintah hanya 70 orang. 2 orang mesti mundur, 2 orang mesti tarik diri. Balah pula ni perempuan ni, berbalah. Saya tak nak tarik diri, kami nak jumpa Tuhan, kami nak tengok Tuhan. Yalah, semua berhala tak mandi. Mereka ingat jumpa Allah tu mereka akan dapat suatu rahmat. Mereka lupa mereka akan dihukum atas perbuatan. Kerana ketua-ketua ini merestui perbuatan anak buah. Maka Musa kena pilih. Allah Ta'ala tak pilih, Allah suruh Musa pilih. Maka Musa memilih 70 orang, jadi 72. Dan Musa berkata, siapa yang menarik diri, 2 orang menarik diri, maka Allah akan beri pahala yang besar. Maka 2 orang tarik diri, namanya Khalid dan Yushab bin Nur, yang sesudah itu menjadi Nabi. Khalid dan Yushab bin Nur pengikut setia Nabi Musa, yang beriman kepada Allah. Khalid orang yang soleh, takwa. Manakala Yushab daripada orang soleh menjadi Nabi yang memimpin Bani Israel masuk ke bumi Baitul Maqdis. Ini Yushab bin Nur dalam festival yang bisa berjalan ke Tauhidin. 2 orang ni terbukti dia lah paling ikhlas sebab dia nak pahala. Sebab dia sanggup. Yang ini 70 orang ni dimainkan-mainkan macam fanfare. Oh no, ikut Allah ni. Mak pergi. Maka mereka lupa apa yang akan mereka dapat. Akhirnya saudara, perjalanan dimulakan menuju ke bumi Sinai. Lalu ketujuh puluh orang ni saudara, bila mereka bersama Musa AS, lalu mereka minta buka-buka dengan Musa. Wahai Musa, ni nak pergi ni boleh tak tengok Allah secara lain? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah, mereka berkata, arina Allah jahara fa akhazatkum as-sa'iqatu bi-zulmihi. Kata mereka, wahai Musa, kami nak tengok Allah secara live, jahara, langsung. Kami nak tengok Allah. Maka ucapan mereka cukup ya. Bila mereka nak minta tengok Allah, kalau tidak kami tak akan dengar apa kamu cakap lepas ini. Mereka mengugut Musa supaya dapat diperlihatkan Allah SWT. Maka sebelum Allah Ta'ala membinasakan mereka, datang kali bintang menyambar mereka sehingga mereka jatuh ke sumpah. 70 orang semua tersumpah. Fa'afazatumur wajfah. Lalu datanglah suatu gegaran, gempa. Dan perkataan Allah cepat, ada 3 pandangan ulama. Satu ialah mereka mati mendadak, pop, tujuh rupa. Satu lagi ialah mereka pengsan mendadak. Oh, mereka pengsan kerana nur yang ditajadikan, yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala menjadikan mereka tidak layak untuk mendapat nur. Apatah lagi kalam nur Allah ditajadikan mereka tidak.
mereka tersungguh. Dan setengah menyatakan ar-rajfah, maka mereka dibakar ketika itu. Datang kilat menyambar mereka, lalu rentunglah mereka 70 orang tersungguh. Sesudah itu Allah Ta'ala menghidupkan kembali mereka. Sekarang tuan nak beri dia satu fitnah, ibtilah. Tengok, sakitnya kena petir ni. Sakitnya mati ni walau sekejap. Apatah lagi kalau kau mati untuk selama-lamanya. Sekejap kamu dah tahu sakit. Supaya mereka bertaubat, berkata Allah Ta'ala muka pada mereka. Lalu sebenarnya Allah, mereka dihijab daripada mendengar apa yang mesti bercakap dengan Allah. Walaupun mereka melihat rimbunan asap, rimbunan wak ataupun rimbunan awan nipis menyelubungi Musa, dan mereka melihat seolah-olah Musa sedang bertutur dan bercakap, tapi mereka diharapkan mendengar. Mereka tak boleh dengar lantaran lemah iman. Yang boleh dengar hanya Musa. Lalu Musa menyampaikan kepada mereka bahawa mereka yang telah Allah Ta'ala fardukan, wajibkan kepada mereka, maka kau boleh menerima dengan begitu berat. Lalu mereka kata pula, mereka kata, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak berapa nak ikut, walaupun seberat lah. Maka tiba-tiba malaikat gunung mengangkat bukit Tursina. Mengangkat atas kepada mereka melihat gunung itu diangkat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kamu dengar dan patuh, ataupun gunung ini diempak atas kepala kamu. Dan tak sedih lagi, tak kena lah. Lalu mereka pun tunduk sujud. Tapi sujud mereka aneh. Umat Islam sujud menyerahkan segala jiwa raga kepada Allah. Sebab itu sujud kita selalu tutup segala mata pada benda yang lain mereka di bawah. Kemudian kita sujud terhijab segala kanan dan kiri. Tapi Bani Israel selalu disujud, disujud dengan pipi kanan itu. Takut jatuh gunung. Cara sujudnya aneh. Sebab itu sampai hari ini cari ibadat mereka di dinding tangisan ni panggil dengan meletakkan pipi. Sampai ini saya pun keluar tengok Discovery ataupun cerita orang Saudi. Bila dia pergi ke tembok tangisan ni, dia akan letakkan pipi. Dia akan letak, kalau kita orang Islam kalau pergi kat Abang macam tu peluk dia macam tu. Tapi mereka letak pipi indah, tak jatuh lagi. Begitu mereka keluar aja. Mereka bukan takut Allah, mereka takut gunung empat. So ini jiwa yang, dan jiwa orang yang mewarisi sifat Yahudi. Ada orang soalnya dia tak takut Allah, dia cuma takut rugi bisnes. Dia cuma takut kalau dia kena benda ni. Tapi yang Allah punya dia tak takut. Dia mewarisi sifat Yahudi. Ada orang beriman, mereka takut Allah melebihi segala-galanya. Kalaupun mereka rugi dunia, tak apa, kami takut kepada Allah. Kalaupun mereka hilang kawan, tak apa, kami takut kepada Allah. Kalaupun mereka hilang dunia, tak apa, kami takut kepada Allah. Tapi Yahudi tidak. Mereka hanya takut Allah kalau Allah beruntung pada mereka. Kalau Allah Ta'ala tak beruntung, mereka makin hamun Tuhan. Sebab itu mereka menyebut sampai hari ini, menganggap Tuhan tidaklah pandai. Kalau saudara baca, maaf, saya baca tak apa. Kalau kita bongkar dalam kitab Taurat, semuanya saya pernah baca dalam kitab itu dah. Bagaimana mereka menganggap Allah menyesal menjadikan dunia ini, Allah menyesal jadikan Adam, Allah menyesal mendatangkan banjir, Allah menyesal, menyesal dan menyesal dan menyesal. Seolah-olah bagi mereka Tuhan ni kerja dia buat salah. Banyak benda yang menyesal. Maka ini pandangan Yahudi terhadap Tuhan. Sebab itu mereka menganggap padri mereka lebih alim pada Tuhan. Lalu mereka mencampur kitab Taurat dengan kitab Talmud. Mereka ada satu lagi kitab namanya Talmud. Talmud dianggap lebih kuat daripada kitab Taurat. Kerana Talmud bagi mereka ialah Allah Ta'ala pernah muskil lalu bertanya kepada para padri mereka. Maka lahirlah kitab Talmud yang menyatakan orang alim mereka jauh lebih pandai. Ini bagi mudah mereka nak pindah hukum. Dia orang alim ini dibayar, pindah hukum. Dan kata mereka pandai lah, Tuhan tak boleh bagi duit nak buat hukum. Itu tak pandai. Ini kan setengah manusia menganggap pandai beli ikut kemauan kita. Awak ni pandai lah, ambil rasuah ni pandai. Tak ambil tak pandai lah awak ni. Ini mereka menghukum pandai tak pandai mengikut hawa nafsu. Kalau kita berpegang pada prinsip, mereka kata kita tak pandai. Kalau kita ikut apa yang mereka nak, mereka kata pandai awak, bijak awak. Ini cara warisan perangai Yahudi. Sebabnya seorang Yahudi ini Allah Ta'ala tutup di perangai mereka. Kerana kejahatan mereka luar biasa. Dan kali itu juga saudara tidak beriman di kalangan mereka, mereka cukup sedikit. Walau amana ahlul kitab bila kana khairan lahum,
kalaulah sekiranya ahli kitab itu beriman, jauh lebih baik bagi mereka. Tapi hanya sedikit yang beriman, wa akharuhul fasiqun, yang lebih-lebihnya jahat. Fasik. Bukan sekadar kufur, tapi fasik. Maknanya saudara, dia bukan kufur-kufur sendiri yang berhak. Tetapi kufurnya untuk mengkufurkan orang menjahannam. Ini fasik. Kufur tanpa fasik. Jadi kalau seorang kufur, untuk dia je. Semua berhadir dalam rumah dia. Dia tidak mempengaruhi saudara untuk buat melakukan apa-apa kejahatan. Tapi kalau dia kufur dan fasik, bukan sekali dia kufur, dia cuba merosakkan orang lain. Tapi kalau saudara baca siang Yahudi, siapa yang mulakan filem Bucakan Luka Yahudi? Siapa yang mengasaskan filem Bucakan Luka Yahudi? Siapa yang mengasaskan banyak kelalaian dan kecuaian pada manusia? Kalau bukan Yahudi. Tapi anehnya saudara, mereka tidak dilalaikan, kita yang lalai. Kerana sasaran mereka ialah bukan mereka, kita. Kita bukan umat Islam, umat manusia. Kerana bagi Yahudi, musuhnya bukan umat Islam sahaja, umat manusia. Hanya mereka sahaja. Sebab itu mereka menyatakan Tuhan, hanya Tuhan Yahudi. Tuhan lain bukan Tuhan Yahudi, Tuhan palsu. Allah hanya menjadikan Yahudi sebagai hamba-Nya. Ada pun yang lain-lain, maka Tuhan tak jadikan sebagai hamba-Nya. Tapi Yahudi kata, ambillah orang lain sebagai Tuhanmu, jangan ambil Tuhan kami sebagai Tuhan. Mereka tak nak kongsi. Sebab itu agama Yahudi tak boleh dakwah oleh masuk Yahudi. Mana ada Yahudi ajak masuk Yahudi, tak ada. Dia nak musnahkan kita. Sebab dia menganggap Tuhan hanya berhak untuk dia. Dan kalau umat Islam melihat Allah, Tuhan untuk semua. Kita mahu semua mempertuhankan Tuhan kita. Kita tidak cemburu siapa pun menjadi hamba kepada Tuhan kita. Maka ini kewajiban dakwah. Menjadikan keberbagaian bangsa dan keturunan bernaung di bawah suatu perhambaan kepada Allah Ta'ala yang Esa. Kita tidak cemburu kalau seorang yang beriman kepada Allah. Bukan kita suka. Yahudi semua dia cemburu. Dia tak benarkan orang masuk Yahudi. Sebab itu agama ni tak berkembang. Agama ni tak akan ajak orang lain masuk Yahudi. Mereka kalau diajak, mana ada keturunan Yahudi lah. Mesti ada yang kena mengenai Yahudi. Supaya mereka menjadi bangsa yang akan dibunuh oleh umat Islam. Kerana pilihan kekufuran mereka. Dan juga kerana sikap biadab dan menghajar mereka kepada Allah Ta'ala sepanjang zaman sampai hari ini. So, Kristian buat satu persidangan. Saya lupa tahun berapa. Mungkin kurung ke 17, kurung ke 18. Memaafkan orang Yahudi atas dosanya dosa membunuh Nabi Isa. Dan tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa AS, mereka membukukan. Bila mereka melihat musuh mereka umat Islam dalam pelaksanaan, supaya Yahudi dapat sama mereka, mereka bukukan kesalahan Yahudi, kononnya dimaafkan. Tetapi seluruh Yahudi tidak pernah menyatakan membukukan tuduhan mereka pada Nabi Isa. Sampai hari ini mereka kata Nabi Isa anak zina. Sampai hari ini mereka tak pernah. Kristian juga bertanya sampai hari ini. Sebab itu setengah-setengah Kristian yang musik, yang Islam, mereka terus mengkritik Yahudi. Sebab Yahudi tak tarik baik dalam kitab, dalam percakapan mereka, Maryam itu pelacur dan Isa itu anak zina. Sampai hari ini mereka tak tarik. Tapi aneh kenapa Kristian menggugurkan kesalahan mereka. Sekarang mereka sini tak gugurkan tuduhan mereka dan Nabi Isa AS. Tapi mereka marah umat Islam yang kata Nabi Isa itu hamba Allah. Hamba Allah sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Mereka kata kita yang mengini Nabi Isa, kerana tidak berkata Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Sedangkan kita berkata Isa sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Kalau kamu kata Tuhan, kenapa kamu tak Tuhankan Adam sekali? Inna masala Isa kamasali Adam. Kalau kamu mintra, summa qala lakum fayakun. Bandingkan Nabi Isa sama seperti Adam. Bukan Adam itu lebih ajaib. Sebab dia tak ada mak, tak ada ayah. Pun kamu tak kata dia Tuhan, siapa dia Adam? Kami hanya meletakkan Nabi Isa pada kedudukannya mengikut kata Allah dan firman Allah. Isa seperti Nabi kami Muhammad SAW ialah hamba Allah, manusia yang suci, dan Maryam perempuan yang suci yang tidak pernah melakukan maksiat. Sebab itu kami panggil Maryam Al-Betul. Al-Betul maknanya senantiasa beribadah, yang cenderung beribadah, yang tidak terfikir dengan maksiat, yang zuhur, yang hanya tunjuk kepada Allah Ta'ala. Ini Al-Betul. Tapi kenapa kamu lebih memerlukan tangan kamu pada Yahudi dan membiarkan kami yang Islam bersendirian menentang Yahudi? Sekarang mereka menuduh Nabi kamu, dan ia juga Nabi, dan juga menuduh ibu kepada Nabi kamu, dan ia juga merupakan orang soleh di kalangan itu, dengan tuduhan yang mereka tak tarik sampai lihat golongan yang Tuhan tutup pintu hati mereka. Bagaimana kebiadaban mereka terus berlangsung sampai hari kiamat.
Sebab itu kebiadaban ini tidak boleh diajar, tapi perlu diperangi sehingga mereka terbunuh ataupun dibunuh di tangan umat Islam yang cintakan Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad.